La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya mananu, ya karimu, ya rahmanu, ya rahim, ya hafidhu, ya alimu, ya rahmanu, ya rahim. Wallahu yad'u ila jannati wal mawqi wa yubayyinu ayati لنا حسن الخاتمة masjid-masjid bantu lari-larian tentang Banten beliau. Tuki Banten bantu lari-lari atun ten Banten resmikan masjid ten Banten ini kakak ya.
Duh Gusti, kula menuwun dumateng jenengan. Jenengan paringi kula rizki engkang berkah, umur engkang berkah. Lan jenengan titipaken dumateng kula rumah tangga engkang sakinah Gusti. Boten enten pangeran kejaba jenengan engkang saged paring dumateng kula sedaya keberkahan. Amin. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya mananu, ya karimu, ya rahmanu, ya rahim, ya hafiz. Kepedulian yang sangat besar dan sering menjadi imam di masjid kami juga. Dengan ini kami merasakan kehilangan yang sangat luar biasa. Sahabat kita semuanya, Al-Ah Agus Suryanto, Ibunda Suryanti, dan kedua putranya. Usikum bitaqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Dan bahkan terakhir kali kami mendengar kabarnya sedang beramal soleh, meresmikan rumah-rumah Allah Ta'ala yang ada di Banten, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku semua yang dimuliakan Allah, singkat saja, saya hanya sekedar memberikan kesaksian atas husnul khotimahnya beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami punya program membangun 1000 masjid untuk Nusantara di tempat-tempat yang kena bencana alam. Dan Mas Agus ini adalah tim asesmennya. Begitu ada bencana, maka Mas Agus orang pertama yang akan menuju ke tempat bencana itu. Mas Agus akan datang ke sana, survei lokasi, kemudian menemui beberapa tokoh masyarakat yang ada di sana, baik lurah, RT, RW, ulamanya juga. Kemudian Mas Agus akan mencari titik-titik, baik itu masjid, musola, panti asuhan, rumah fakir yang memang harus dibantu, harus dibangun. Ini tugasnya beliau. Masya Allah, begitu Jeneponto dan Manado kena banjir bandang, Mas Agus pun kesana lewat darat. Begitu Banten dan Lampung kena bencana, Mas Agus pun kesana. Ya, dan Cirebon kena puting beliung, Mas Agus pun kesana. Harusnya hari ini beliau jadwalnya ke Madiun untuk survei lokasi yang kena banjir di sana. Selama Mas Agus menjadi tim asesmen, alhamdulillah sampai detik ini sudah 28 masjid kami resmikan, kami bangun. Baik yang renovasi ataupun yang bangun total. Ada beberapa rumah fakir miskin dan ada beberapa panti asuhan serta madrasah dan seterusnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Mas Agus ini orangnya ngemong. Bisa ngomong, dan wallah, 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 Mas Agus ini orangnya tulus, hatinya bersih, gak punya kepentingan, gak punya apa-apa. Terpancar dari setiap tutur katanya hanya ikhlas, ikhlas, dan ikhlas, murah senyum, murah senyum, dan murah senyum, hanya itu saja. Di mana kami berada,
beliau ngomong dengan anak buahnya ini, beliau ngomong sekali, Masya Allah. Nah ini yang bisa kami sampaikan saudaraku. Terima kasih untuk teman-teman di Banten. Jadi yang terakhir Mas Agus ini kemarin 3 hari bersama kami di Banten untuk meresmikan 4 masjid. Bahkan rencana kita mau bangun satu musholah di situ. Rencananya akan kita kasih nama Musholah Agus juga akhirnya. Kesepakatan teman-teman yang ada di Banten sana. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan saudaraku. Mudah-mudahan kesaksian saya ini menghantarkan gelombang makrifat kepada beliau. Dan tanda-tanda Ustadz Ari tadi berfatwa, tanda-tanda husnul khotimahnya semuanya ada dalam diri beliau. Baik yang tersenyum atau apapun, ya menetes beberapa butir air mata, bibir kering, itu semua tanda-tanda husnul khotimah. Dan yang terakhir mungkin yang bisa kami sampaikan adalah, mungkin ada semasa hidupnya Mas Agus masih punya tanggungan hutang kecil atau besar yang mungkin belum selesai. Kami atas nama Gus Nur Management boleh hubungi kami, nanti kami akan menyelesaikannya. Hubungi Cak Roto insya Allah begitu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan paringi kulo rizki engkang berkah, umur engkang berkah. Lan jenengan titipaken dumateng kulo rumah tangga engkang sakinah Gusti. Boten enten pangeran kejaba jenengan engkang saged paring dumateng kulo sedaya keberkahan. Amin, amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya mananu ya karimu, ya rahmanu ya rahim, ya hafizu ya alimu, ya rahmanu ya rahim. Duh Gusti, kula minun dumateng panjenengan. Tebih bala, tebih fitnah, lan tebih musibah. Rizki berkah, ilmu berkah, lan sholatu maknina. La ilaha la ilaha illallah. Ya mananu ya karimu, ya rahmanu ya rahim, ya hafiz. Putar dulu, cek
Rajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kula nuwun dumateng para bapak ibu, Mas Adik sedaya ingkang kula bekas kula hormati. Saderengipun kula ngajengaken atur semoga sarengan kula dherekaken ngucap kata syukur alhamdulillah rabbil alamin. Wa nasallu ala Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal
banyak yang membutuhkan. Jadi mohon kita percaya apa yang dibutuhkan di yayasan ini, sementara waktu tinggal lewat, nanti insya Allah kami lanjutkan dan mudah-mudahan bisa berrealisasi. Kak Maris, mau tanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kami dari tim Gusnur Management. Setelah kami kemarin mendistribusikan beberapa bantuan-bantuan ke masjid-masjid di wilayah Manado yang terdampak banjir dari luapan air sungai di sekitaran Kecamatan Tumiting dan Gunaken, kami hari ini akan memberikan bantuan langsung untuk panti asuhan Asalam yang ada di Manado. Dan insya Allah bantuan-bantuan yang akan kami serahkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari pihak panti, sehingga apa yang benar-benar kami sampaikan bermanfaat untuk kepentingan panti asuhan Asalam. Mari kita bertemu dengan ketua yayasan panti asuhan Asalam. Kita berbincang-bincang sebentar, masuk ke dalam bersama tim Gusnur Management. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tim Gusnur Management menyerahkan bantuannya kepada ketua yayasan panti Asalam. Semoga apa yang kami aturkan ini bisa bermanfaat untuk kelangsungan anak-anak panti di Manado ini. Kami dari pengurus panti, warga panti, berterima kasih banyak kepada tim Gusnur karena ini bantuan real. Gusnur yang pertama kami terima. Insya Allah mudah-mudahan tim selalu diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Diberikan kesehatan dan Amin. Banyak membantu kepada Amin. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sekali lagi kami selalu mendoakan supaya tim selalu sehat walafiat ya, kuat dan berkah dan selalu dimudahkan oleh Allah Amin. Dalam segala urusan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Demikian laporan kami dari Manado. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi armada rescue sudah fit. Insya Allah akan mengawal perjalanan busur bersama rombongan dalam rangka peresmian masjid di wilayah Banten. Insya Allah kemarin sudah kami survei beberapa ruas jalan yang sudah mulai diperbaiki. Jadi alhamdulillah sudah ada pemerataan dari Dinas Pekerjaan Umum dan hampir-hampir selesai di wilayah Banten dan tidak ada kendala sama sekali. Kulo rizki engkang berkah, umur engkang berkah, lanjenengan titipaken dumateng kulo rumah tangga engkang sakinah Gusti. Boten enten pangeran kejaba jenengan engkang saged paring dumateng kulo sedaya keberkahan. Amin. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya mananu ya karimu ya rahmanu ya
rahim, ya hafizu, ya alimu, ya rahmanu, ya rahim.